Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmudu huwallahu jalla jalaluh wal musalla wal musallamu alaihi sayyidina Muhammad wa aluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama nabiyyan wa rasula. La ilaha illallahu qabla kulli shay, la ilaha illallahu ba'da kulli shay, la ilaha illallahu yabqa rabbuna wa yafna kullu shay. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma ba'da. Hadratil muhtaramin, para tuan guru, asatidz, ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat, ra'ani wa iyyakum Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya sehingga sampai saat ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita ini pada khususnya maupun ibadah-ibadah lain pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan di sisinya sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing ketika mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahani wa iyyakumullah, ada ungkapan ahli ilmu yang mengatakan syai'ani yuhzinani rajulun lam yadkhulil masjida illa fi janazatih wa mra'atun lam tastur awrataha illa fi kafaniha. Ada dua perkara yang sangat menyedihkan. Ada dua perkara yang sangat menyedihkan. Pertama, seorang laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Yang kedua, seorang perempuan yang tidak pernah menutup auratnya selama hidup kecuali kain kafannya yang menutupi auratnya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahani wa yakumullah, yang pertama tadi disebutkan niki, laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Di saat dia hidup, di saat dia sehat walafiat, segar bugar, dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupannya dalam sehari-hari, dia tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Boleh jadi dia sholat di rumahnya, boleh jadi dia sholat ya, di tempat ia bekerja. Karena memang ya, dalam ajaran agama kita, di antara keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat ini, yaitu diperbolehkan umat Islam melaksanakan sholat di tempat manapun asalkan tempat itu suci. Ya. Waju'ilat ya, liyal ardu masjidan
wa tahura, kata Nabi. Di tempat di permukaan bumi ini, apapun namanya, dijadikan bagiku sebagai masjid. Sebagai masjid. Artinya, tempat itu boleh digunakan untuk melaksanakan sholat. Di sawah boleh kita sholat, boleh. Di pinggir laut boleh. Di pinggir kali boleh. Asalkan tempat itu suci, asalkan tempat itu suci, kita umat Islam, umat Nabi akhir zaman, diperbolehkan melaksanakan sholat. Ya, sah kita melaksanakan sholat, dianggap sah sholat kita lakukan di tempat-tempat itu. Berbeda dengan umat Nabi terdahulu, di mana mereka tidak diizinkan sholat kecuali di masjidnya. Waalaikumsalam. Jadi kalau mereka sholat di luar masjid, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya. Di syariat Nabi terdahulu. Syariat Nabi kita memang tidak demikian. Di tempat manapun diizinkan kita sholat. Asalkan tempatnya suci. Asalkan tempatnya suci. Namun bukan berarti kemudian keistimewaan yang diberikan oleh Allah ya, kepada kita ini ya, menjadikan kita melupakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita mengosongkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita isi. Tidak pernah kita isi. Ya. Dia hanya sholat ya, ke masjid. Ya. Bisa jadi hanya di tiga waktu saja. Hanya tiga waktu saja. Sholat Jumat. Kemudian Idul Fitri sama Idul Adha. Ya. Selebihnya tidak pernah ya, ke masjid. Itulah orang yang disebutkan tadi itu yang menyedihkan. Ya. Apalagi kemudian tidak pernah sholat sama sekali, ini lebih parah lagi, lebih menyedihkan lagi. Apabila tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah sholat, tidak pernah masuk masjid, maksudnya tidak pernah sholat di masjid. Sering mungkin dia ke masjid nih, enak jadi tukang, profesinya sebagai tukang. Ya. Jadi dia yang bangun ya masjid. Sedesa ini kiumpama dia yang jadi tukangnya ya. Dia jadi mandornya, sering dia ke masjid tapi sekedar untuk membangun saja ya. Selebihnya tidak pernah dia sholat ya ke masjid ya. Di ungkapan tadi ya, imma dia tidak pernah sholat sama sekali atau pernah dia sholat di masjid namun hanya dalam waktu-waktu tertentu saja, di kegiatan-kegiatan tertentu saja. Ya. Di kegiatan-kegiatan tertentu saja. Ya. Kenapa menyedihkan? Kenapa menyedihkan? Karena rugi ini kan, rugi. Ya. Rugi apabila ya, seorang muslim atau muslimah tidak menggunakan kesempatan sementara hidup ini untuk meraih pahala yang sangat besar. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sendirian satu. Bagaimana kita maklumi bersama ini? Hanya satu pahala, satu derajat. Berjamaah 25 atau 27. 25 atau 27. Satu dibanding 25 atau dibanding 27 lebih besar mana ini? Lebih besar mana? Lebih banyak 27 atau satu? 27 dengan 1 lebih banyak mana nih? 27 kan? 27. Seandainya pelungguh dikasih pilihan oleh kepala desa ya, atau oleh ya, bapak camat ya, dan seterusnya. Ya. Bapak ibu sekalian jamaah ya, silahkan datang ke ya, kantor. Ya. Nanti ada bantuan. Ada bantuan. Ya. Bantuan ini dua. Ya, modelnya ya, dua bentuk. Ya, satu amplop, amplop yang satu berisi 1.000. Ya, amplop yang satu berisi 27.000. Pilih yang mana nih? Pilih yang mana? Tidak ada satu orang pun kita walaupun kaya raya umpama pilih 1.000 tidak ada. Kalau ada jamaah milih 1.000 berarti kurang sehat otaknya nih. Kurang sehat otaknya.
Ini harta benda, niki harta benda yang apabila digunakan selesai habis, ya. Beli makanan minuman masuk ke perut keluar, apakah makanan minuman yang tadi masuk itu yang kembali ya keluar dari perut kita? Kan tidak, nih kan kotoran, kotoran. Itulah gambaran dunia nih, gambaran dunia yang tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali. Sementara ini pahala ya, pahala 25 atau 27 ya. Sesungguhnya bukan pahala ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejatinya. Pahala berjamaah lebih besar dari itu. Tapi kenapa hanya disebut 25 atau 27? Hanya untuk memberikan kita motivasi saja. Ya. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Apabila kita membatasi anugerah Allah, apabila kita membatasi ganjaran Allah Subhanahu wa taala, ya sama dengan artinya kita menganggap bahwa kekuasaan Allah tidak sempurna, bahwa kekayaan Allah tidak sempurna. Tidak ada batasannya. A'dadtul ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang soleh nanti di dalam surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, tidak bisa digambarkan oleh ya mata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di lubuk hati kita yang paling dalam ya. Karena saking istimewanya, saking istimewanya. Ya hanya sebutan 25 atau 27 itu hanya sekedar untuk memberikan motivasi saja supaya kita bersemangat melakukan ibadah. Allah Ta'ala sudah memberikan semangat, memberikan motivasi seperti itu, namun ternyata masih banyak umat Islam yang kemudian ya abai ya, tidak mau peduli, tidak memperhatikan janji Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka tidak peduli dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahani wa iyyakumullah, ya perlu untuk kita ketahui bersama sebagai bahan perenungan, bagi bahan perenungan kita, bahwa salat berjamaah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala khususnya, memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Ya. Pendapat pertama yang biasa ya kita gunakan karena kita mazhab Syafi'i ya, mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ya salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Namun sebutan sunnah muakkadah, salat berjamaah di mazhab Imam Syafi'i, ini lagi-lagi sering disalah tafsirkan, disalah maknakan oleh umat Islam, terutama para pengikut Imam Syafi'i. Mereka beranggapan bahwa ya, istilah sunnah muakkadah itu oleh Imam Syafi'i berarti Imam Syafi'i sendiri pun terkadang salat berjamaah, terkadang tidak. Karena sunat, ini kan sunat. Ya, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Ini berarti Imam Syafi'i terkadang mengerjakannya, terkadang tidak mengerjakannya. Tidak demikian. Ya, walaupun Imam Syafi'i mengatakan sunat, ya, namun dapat dipastikan bahwa selama hayatnya Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Tidak pernah. Anak beliau sendiri bercerita bahwa seluruh sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakannya dengan istiqomah, kecuali hanya satu niki, beliau tidak mampu mengerjakannya. Ya, kata beliau, yaitu mencabut langsung bulu ketiak karena sakitnya, kena sakit nih. Mencabut bulu ketiak langsung. Itu beliau tidak mampu mengerjakannya. Selain dari itu termasuk salat jamaah, beliau tidak pernah melupakannya. Karena seseorang baru layak disebut sebagai imam apabila mereka istiqomah berjamaah 5 waktu. Bahkan Imam Ibnu Asakir namanya, ini Imam Ibnu Asakir, ya, guru dari Imam Ibnu Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi, beliau digelari Al-Imam
setelah istiqamah salat berjamaah 5 waktu selama 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun sedikit atau banyak nih? Lama atau sedikit? Lama atau sebentar? 40 tahun. 40 tahun nih. Bukan sehari dua hari. Ya. Bukan sehari dua hari. Tapi 40 tahun dan itu 5 waktu. 5 waktu. Zuhur berjamaah di masjid. Asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh juga ya berjamaah. Dan istiqomah nih, istiqomah. Ya. Bukan kemudian nanti ya di apa namanya ya musim-musim tertentu, waktu-waktu tertentu ya tidak lagi berjamaah, tidak. Ya. Istiqomah selama 40 tahun, tidak pernah putus, tidak pernah putus. Baru kemudian beliau diberikan ya gelar ya dengan al-imam, panutan umat, public figure. Public figure kalau bahasa kita, public figure. Bukan public figure seperti yang ya disuarakan ya oleh kebanyakan masyarakat sekarang. Ya. Tingkah lakunya tidak dapat dijadikan sebagai panutan, tutur katanya tidak dapat dijadikan sebagai panutan, jadi public figure. Ini public figure. Ya. Aurat terbuka ya. Pergaulan bebas laki perempuan, jadi public figure. Jadi selama 40 tahun beliau istiqomah ya berjamaah, baru digelari dengan sebutan al-imam. Bahkan kalau dalam kajian tasawuf nih, dalam kajian tasawuf, seseorang baru menempati posisi kewalian ya, seseorang baru menempati posisi kewalian ya, di mana dia punya makom ya, punya posisi, punya derajat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila seperti tadi dia dapat istiqomah berjamaah selama 40 tahun baru orang terangkat jadi wali di kajian tasawuf. Kajian tasawuf 40 tahun istiqomah berjamaah tiap waktu. Jangan disalah tafsirkan, jangan disalah artikan ketika Imam Syafi'i menyebut sholat berjamaah itu hukumnya sunat mu'akkadah, berarti ya beliau terkadang melaksanakannya, terkadang juga tidak melaksanakan. Sewaktu-waktu berjamaah, sewaktu-waktu sendirian. Tidak. Beliau diyakini istiqomah sepanjang hayatnya ya, mengikuti sunnah Rasul, yaitu berjamaah. Karena bagaimanapun juga, ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ya, kitab-kitab fikih, apabila dibaca ya, tidak pernah ditemukan ya, tidak pernah ditemukan setelah Nabi kita berhijrah, setelah Nabi kita berada di kota Madinah, tidak pernah ditemukan di hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 5 waktu sendirian dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun. Bahkan apabila kita membaca sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang detik-detik kewafatan beliau, beliau sakit keras, sakit parah, ya sampai di ya, apa bahasa kita ini, ada orang kiri kanan di ya, yang memegang pundaknya ini, apa bahasa kita, direbeng, ya, beliau sampai ya di ya, bawa ke masjid ya, oleh dua orang sahabat. Ya kiri kanan, ya, ya, supaya dapat melaksanakan sholat subuh terakhir, ya, sholat subuh terakhir. Beliau tidak dapat mengimami sholat subuh waktu itu, karena sakitnya semakin parah, semakin parah. Senin terakhir beliau hidup, ya, hari itu beliau akan meninggal dunia. Subuhnya masih tetap dalam keadaan berjamaah sholat subuh, walaupun duduk beliau berjamaahnya. Demikian pula para sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab ya, setelah dilukai, ditikam, darah ya keluar dari perutnya ya, dengan berbagai cara diusahakan supaya jangan keluar, jangan merembes darah ya, tapi tidak bisa juga karena saking lebar ya tikaman di perut beliau
meskipun darah mengucur deras dari perutnya, beliau tetap berjamaah sholat subuh di waktu itu. Di waktu itu. Nah kita ya, dalam kondisi sehat walafiat, mohon maaf tidak ada yang menjamin kita masuk surga, kan tidak ada. Apakah ada di hadis mengatakan Fulan bin Fulan langsung menyebut nama kita termasuk ahli surga? Kan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, justru semakin kita malas, semakin kita jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ada jaminannya justru semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Imam Syafi'i mengatakan sunat muakkadah. Sunat muakkadah, jangan kemudian disalahartikan seperti tadi ya, bahwa beliau ya sewaktu-waktu mengerjakannya, tapi sewaktu-waktu juga tidak. Karena saya namanya sunnah muakkadah. Jadi tidak demikian. Kemudian yang kedua, ada pendapat ya ahli fiqh ya yang mengatakan bahwa ya salat berjamaah itu ya hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah ya, fardu kifayah. Kewajiban kolektif. Kewajiban kolektif. Apabila di satu kampung, apabila di satu daerah, di satu dusun, di satu gubuk, ya, tidak ada laki-laki yang mengerjakan sholat berjamaah sama sekali di masjid, maka semua laki-laki di tempat itu berdosa. Semua laki-laki di tempat itu berdosa. Itu konsekuensi dari ya fardu kifayah, kewajiban kolektif. Apabila di satu kampung, di satu masjid, ya, tidak ditegakkan sholat berjamaah sama sekali, ya, maka ya semua laki-laki dewasa di tempat itu ya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Lebih berat lagi dari yang sunnah muakkadah tadi. Kemudian yang ketiga ya hukum berjamaah itu ya kata ahli ilmu adalah fardu ain. Fardu ain. Kewajiban individu. Kewajiban pribadi di setiap muslim, khususnya laki-laki, ini khususnya laki-laki, setiap laki-laki muslim yang sudah dewasa, apabila dia tidak berjamaah, maka sholatnya, kalau dia sendirian, meskipun sah, berdosa. 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 Ini kewajiban pribadi. Kewajiban pribadi ini. Kewajiban pribadi. Jadi, apabila ada laki-laki dewasa, tidak sholat berjamaah, ya maka sholatnya sah, tapi dia berdosa karena fardu ain. Ini semakin berat nih. Yang paling ekstrim, ya pendapat Imam Daud Zahiri yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sah sholat nih. Apabila kita tidak berjamaah, maka sholat kita tidak sah. Mun kita berjamaah subuh, tidak sah. Sembahyang tadi. Ya. Kita sholat, kita sendirian sholat zuhur, tidak sah. Sendirian sholat asar, tidak sah. Sendirian sholat maghrib, dan seterusnya, tidak sah. Ya. Karena berjamaah itu adalah syarat sah, ya berjamaah. Ya. Syarat sah, ya sholat. Syarat sah, sholat. Itu berjamaah. Kalau tidak berjamaah, maka sholatnya ya, yang sendirian dianggap tidak sah oleh agama. Itu kata Imam ya, Daud Zahiri. Semua pendapat tadi, dari yang sunnah mu'akkadah, fardu kifayah, ya, fardu ain, sampai ya, syarat sah, ya, sholat, ya, secara berjamaah, semuanya ya, dipelopori oleh ahli fikih, ahli hukum Islam dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah fikihnya. Ya, Imam ya, Nawawi juga begitu karena beliau pengikut Imam Syafi'i. Imam Ahmad yang mengatakan kewajiban pribadi itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Daud Zahiri, bahkan pendiri mazhab Zahiri juga Ahlus Sunnah wal Jamaah fikihnya. Di semua pendapat tadi tidak keluar dari ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
para pencetusnya, para pelopornya. Jadi pelopor-pelopor pendapat tadi, yang menginisiasi pendapat-pendapat tadi, yang mempelopori pendapat-pendapat tadi, mulai dari yang sunnah mu'akkadah, fardu kifayah, fardu ain, sampai syarat sah sholat, semuanya adalah ulama-ulama fikih beraliran ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Untuk apa kita mengetahui ya, perbedaan pendapat tadi? Ya, supaya kita umat Islam tanpa kecuali berusaha melaksanakan sholat lima waktu itu ya, dengan memperhatikan pendapat-pendapat tadi. Sehingga kita berhati-hati. Siapa tahu nanti di kemudian hari Allah Ta'ala justru merestui pendapat ulama yang mengatakan bahwa berjamaah itu syarat sah sholat. Apabila Tuhan merestui pendapat itu, Tuhan menginginkan pendapat yang mengatakan bahwa berjamaah itu syarat sah sholat, lalu kemudian kita tidak pernah melakukannya atau jarang-jarang melakukannya, berarti selama kita hidup, kita dianggap tidak pernah sholat. Karena dianggap tidak sah sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehati-hatian itu penting. Apabila ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, maka berusahalah mengambil pendapat yang paling ekstrim, pendapat yang paling berat, ya, supaya itu yang kita lakukan. Karena siapa tahu justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pendapat itu, ya, sehingga apabila kita sudah melakukannya, apabila kita sudah menjalankannya, tidak ada lagi persoalan di kemudian hari bagi kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita akan kembali ke dunia ya, setelah nanti ada vonis hukuman di akhirat ya, kita ingin kembali ke dunia ya, untuk kembali menjalankan ya, ibadah yang tidak pernah kita laksanakan. Karena Tuhan memvonisnya, Tuhan memvonisnya mengatakan ya, syarat sah sholat. Saya menginginkan bahwa berjamaah itu adalah syarat sah sholat. Ya, apabila Allah Ta'ala mengatakan demikian, ya, maka rugilah bagi mereka yang kemudian ya, tidak pernah berjamaah atau tidak berjamaah. Ya, tidak pernah berjamaah atau tidak berjamaah. Rugi, rugi. Oleh karena itu, ya, berusahalah semaksimal mungkin. Ya, berusahalah semaksimal mungkin untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya saja rumah Allah. Namanya saja rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mestinya selalu kita kunjungi, selalu kita ziarahi, selalu kita ramaikan. Selalu kita ramaikan. Jamaah kaum muslimin, muslimat, rahimani wa iyyakumullah. Kemudian ya, yang kedua, perkara kedua yang sangat menyedihkan kata ahli ilmu, yaitu seorang perempuan yang tidak menutup auratnya kecuali kain kafannya. Tidak pernah menutup auratnya kecuali auratnya ditutupi oleh kain kafannya. Kapan kain kafan menutupi ya seluruh tubuh kita? Apabila kita meninggal dunia, gitu kan? Apabila kita sudah meninggal, sudah wafat, barulah seluruh tubuh kita ya tertutup tanpa kecuali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena di kajian fikih jenazah kan seperti itu nih, gitu. Bahwa minimal ya ya kain kafan itu ya satu lapis tapi menutupi seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, perempuan ini selama dia hidup ya, dia tidak pernah menutup auratnya. Atau terkadang ditutup, terkadang tidak ditutup. Ya, terkadang ditutupi, terkadang tidak ditutupi. Ya rugi ini, rugi. Menutup aurat bagi perempuan menjadi kewajiban. Jadi kewajiban. Nah, aurat bagaimana aurat? Nah, ini yang perlu kemudian dipertegas nih, dipertegas. Ya, di fikih Syafi'i ya, fikih Syafi'i yang biasa kita gunakan ya, ada dua pendapat Imam Syafi'i sendiri tentang batasan-batasan aurat perempuan khususnya nih. Batasan-batasan aurat perempuan ada dua.
Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya. Pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad niki, aurat perempuan di luar salat, aurat perempuan di luar salat adalah seluruh tubuhnya tanpa kecuali, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Itu aurat perempuan niki, yang kuat pendapat Imam Syafi'i. Seluruh tubuh, wajah termasuk aurat, kedua telapak tangan juga termasuk aurat, harus ditutup. Tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh dilihat wajahnya, tidak boleh dia menampakkan kedua telapak tangannya, apalagi yang lain. Ya, di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu pendapat Imam Syafi'i yang kuat niki. Bukan pendapat Wahabi. Ya, di sedikit-sedikit mohon maaf apabila kita melihat ya perempuan ya pakai cadar yang kelihatan hanya kedua matanya, ya, kita menyebutnya mengatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Bukan Wahabi sesungguhnya itu niki. Itu justru pendapat Imam Syafi'i yang kuat niki, yang kuat. Bahwa di luar salat ya, di luar salat aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya termasuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Apalagi kemudian ya, kakinya ya, jelas nih ya. Jangan kemudian wajah tertutup, telapak tangan tertutup, kaki kelihatan ya. Atau betisnya kelihatan, paha kelihatan, dan lucu dan nih lucu. Wajah tertutup, telapak tangan tertutup, telapak kaki kelihatan ya. Tidak pantas nih ya. Sangat tidak pantas. Dan seluruh tubuh tanpa kecuali itu di luar sholat. Dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang kuat. Nah, pendapat yang kedua yang tidak kuat, aurat perempuan di luar sholat sama seperti auratnya ketika sholat. Artinya, boleh kelihatan wajah dan kedua telapak tangan di luar sholat. Tapi itu pendapat yang lemah, ini pendapat yang lemah. Di pendapat yang kedua, di Imam Syafi'i yang tidak kuat, aurat perempuan di luar sholat itu sama seperti auratnya ketika sholat. Ya, ketika sholat, aurat perempuan selain wajah dan kedua telapak tangan kan, boleh kelihatan. Ya, boleh kelihatan. Nah, di luar sholat juga demikian. Ya, boleh kelihatan wajah, boleh kelihatan kedua telapak tangan. Selain dari itu, tertutup jadinya. Tertutup termasuk mohon maaf, telapak kaki harus ditutup, harus ditutup. Kemanapun seorang perempuan ya pergi, apabila nanti di tengah perjalanan ada kemungkinan akan berpapasan, akan bertemu dengan laki-laki yang boleh ya ia nikahi, yang boleh ia nikahi, maka harus tertutup telapak kakinya juga. Tertutup telapak kakinya, yang boleh kelihatan hanya wajah dengan ya, telapak tangannya saja. Karena telapak kaki dipastikan aurat nih, telapak kaki. Aurat telapak kaki. Itu sebabnya perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwa apabila ada orang ya menjulurkan ujung ya sarungnya, ujung kainnya ya melebihi mata kaki ya, maka ya orang itu dianggap ya sombong kan, orang itu dianggap sombong ya, orang itu dianggap sombong, di samping karena sombong ya kemudian ya, ya Nabi mengatakan dia tidak akan masuk surga ya. Ya, la yadkhul jannata man jarra thawbahu khuyala ya. Ya, tidak akan masuk surga orang yang menjulurkan kakinya, menjulurkan ya kain-kainnya, ujung kainnya ya melebihi mata kakinya, melebihi mata kakinya. Ya. Nah, bagi siapa itu? Itu bagi laki-laki, ini bagi laki-laki. Ya. Perempuan-perempuan sahabat bertanya, "Bagaimana dengan kami perempuan?" Nabi mengatakan, "Kalau kalian ya kaum perempuan, maka dari mata kaki itu harus dilebihkan ya ukuran satu jengkal lagi, mohon maaf, satu jengkal dari mata kaki
itu apa namanya ya dipanjangkan lagi ya kainnya dipanjangkan lagi ya. Berarti kalau bahasa kita ya ujung sarungnya itu sampai menyapu tanah nih, menyapu tanah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Karena telapak kaki perempuan itu aurat nih, aurat. Ya. Ya zaman sekarang mungkin ya apa namanya tidak memungkinkan seperti itu. Kenapa? Karena banyak kotoran di pinggir jalan nih kan. Ya, bolehlah di atas. Ya. Jangan sampai menyapu lantai, jangan menyapu tanah nih. Banyak kotoran ya. Tetapi zaman sekarang bisa diganti dengan kaos kaki. Bisa diganti dengan kaos kaki. Dan itu aurat perempuan nih, aurat, aurat kan harus ditutup. Ya, aurat harus ditutup. Apabila ada laki-laki yang boleh ya ia nikahi melihatnya, ya, maka otomatis itu adalah sumber dosa. Maka maksiat mata dia termasuk nih, maksiat mata. Melihat aurat perempuan itu termasuk maksiat mata, maksiat mata. Ya, telapak kakinya kelihatan. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, kalau bahasa gitu sekwildanya kelihatan. Peran sekwilda niki sekitar wilayah dada. Peran sekwilda niki sekitar wilayah dada. Peran sekwilda sekitar wilayah dada kelihatan. Ya, ya. Mana rambutnya tidak ditutup, ya. Tidak pakai jilbab. Ya. Kemudian ya dada juga ya kelihatan ya. Belum apa namanya ya betisnya, belum telapak kakinya. Itu sumber maksiat saja, sumber dosa saja bagi kita. Namun bagaimana kita kemudian akan menjaga mata ini sementara pemandangannya seperti itu nih. Pemandangannya seperti itu ya. Di depan kita nih, di depan kita, kita berpapasan tiap hari, ketemu di pasar, ketemu di apa namanya tempat-tempat keramaian, tempat-tempat keramaian, ya, tempat-tempat keramaian. Apalagi mohon maaf, terkadang ya ketika ya silaturahim ya pihak laki ke keluarga perempuan setelah mereka ya akad nikah. Dari jauh kelihatan ya, auratnya, ya, pakaian tipis, semuanya kelihatan, ya, semuanya kelihatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pada yang tadi, pendapat yang kedua, wajah dengan telapak tangan boleh kelihatan, ya, di luar sholat karena tidak termasuk aurat. Tetapi itu pendapat yang lemah. Nah, ketika kemudian ini perlu diperhatikan, ya, ketika kemudian ya para ahli ilmu ya mengatakan bahwa aurat perempuan ya, di luar sholat seperti pendapat Imam Syafi'i tadi meskipun lemah ya kecuali wajah dengan telapak tangan ya, maka perempuan diizinkan menggunakan pendapat yang lemah ini. Boleh kelihatan wajah dan kedua telapak tangannya, tapi dengan catatan, di wajah khususnya, di wajah perempuan ini tidak ada hiasan-hiasan. Apa maksudnya tidak ada hiasan-hiasan? Tidak ada pemerah bibir nih, tidak pakai gincu. Kalau perempuan pakai gincu keluar rumah, ya, ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram, haram nih. Haram. Bukan berhenti beli gincu niki. Silahkan beli gincu. Di mana dipakai gincu itu di rumah apabila suami ada untuk menggembirakan suami supaya ya dia betah di rumah niki. Banyak perempuan zaman sekarang di era sekarang dia pakai gincu, pakai bedak ya, 1 meter bedak niki. Ya, bedak. Ya, dia pakai pupur, pakai gincu apabila ada pesta pernikahan ya. Ada keramaian-keramaian ya. di rumah tidak pernah sikat gigi 3 hari 3 malam tidak pernah pakai Rexona ya. Akhirnya suami tidak betah ya. Suami makan di rumah ya.
suami makan di rumah, ya, kebetulan ya, warung nasi ini kayak bebalu ini, merarik jadiin tedok-tedok. Kawin ya. Ya Rabbal Alamin. Diperbolehkan kaum perempuan mengikuti pendapat yang lemah tadi, ya, wajah dengan telapak tangannya kelihatan, tapi dengan catatan dari tadi itu tidak boleh pakai gincu, tidak boleh pakai bedak, tidak boleh pakai bedak. Ya. Kalau ada gincu, ada bedak, gincu atau bedak, maka dipastikan haramnya, haram. Dinkanggo, tidak boleh sama sekali. Dan tidak ada ulama yang memperbolehkan sama sekali. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maka walaupun ya wajahnya bukan aurat, namun ada pemerah bibir, ya, ada lipstik, ada gincu, ada bedak, ya, bukan menjadi ya boleh lagi, tetapi haram dia jadinya ini, haram. Kan yang melihat kita, mohon maaf, yang melihat kita adalah ya orang yang sudah tua renta, umpama katanya. Orang yang sudah tua renta, saya ketemu dengan papu-papu, kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek sama saja nih. Jangan dikira ya bahwa hati manusia itu tidak bisa menyatu meskipun beda usia. Kan banyak cerita nih kan, banyak cerita. Ya. Laki-lakinya usia ya 15-20 tahun, istrinya usia 80-90 tahun. Ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Ya. Jadi jangan dikira bahwa ketertarikan itu karena usia masih muda, wajah masih segar, tidak. Jadi itu aurat perempuan, aurat perempuan. Nah, perempuan ini selama hayat seperti tadi, dia tidak pernah menutup auratnya, atau jarang menutup auratnya, jarang menutup auratnya. Nah, jadi auratnya selalu ya diperlihatkan pada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Kita berusaha ingin menjaga mata tidak melihat aurat perempuan, tapi seperti tadi sulit, ya sulit. Panjang perjalanan kita menuju tempat manapun, kita mau ke rumah Allah, kita mau ke madrasah, mau ke pasar, apalagi ya, dipastikan di tengah perjalanan atau di tempat-tempat keramaian tadi, ya, kita akan menemukan ya, banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, tidak menutup auratnya, ya. Kakinya, telapak kakinya kelihatan, bahkan lebih parah lagi seperti tadi ini, ya. Dia pakai jilbab, ya, pakai baju tapi baju lengan pendek, kan banyak seperti itu nih. Ya. Jilbab dipakai, ya, jilbab dipakai, tapi baju lengan pendek, ya, baju lengan pendek, ya, baju lengan pendek, ya. Akan bertambah heboh lagi, nih bertambah heboh lagi, pakai celana hanya sampai, ya, bukan di atas lutut lagi nih. Hampir di dekat pangkal paha nih, hampir dekat pangkal paha. Ya. Dilihat berdosa, tidak dilihat yang mubazir nih. Bahasa anak sekarang nih, bahasa anak sekarang. Ya. Dilihat kita berdosa, ya, tidak dilihat, ya sia-sia. Jadi bukan menjadi alasan ketika kemudian kita keluar rumah aurat terlihat, alasannya adalah untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya memperlihatkan aurat ini? Karena saya ingin memperlihatkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada saya. Wajah cantik, ya, kemudian paha mulus, ya, betis mulus. Bukan itu alasannya nih. Bukan itu alasannya. Mengapa ya seringkali terjadi ya
pelecehan seksual ya. Kemudian perempuan selalu merasa dirugikan akibat aurat yang tidak dijaga, akibat dari aurat yang tidak ditutup mungkin, ya. Akibat dari aurat yang tidak ditutup. Jangan ya, menyalahkan kaum laki-laki semata apabila terjadi pelecehan seksual, ya. Karena sama seperti ya, orang yang menginginkan supaya ya, harta bendanya terpelihara, terjaga, tidak dicuri. Namun kemudian dia buka pintu rumah, dia punya harta benda, dia khawatir harta bendanya dicuri, diambil, ya diambil. Tapi kemudian dia sendiri buka pintu rumah nih, dia buka pintu rumahnya, dia buka pintu lemarinya, bagaimana pencuri tidak masuk? Bagaimana pencuri tidak masuk? Setelah diambil harta bendanya, baru dia teriak, minta tolong. Ya. Setelah terjadi hubungan intim di luar nikah, waliyadzubillah, terjadi hubungan intim di luar nikah, baru dia berteriak-teriak bahwa dia diperkosa, ya. Bahwa dia dihamili. Oleh laki-laki hidung belang. Kenapa terjadi peristiwa-peristiwa itu? Karena kita tidak menjaga diri. Maksud utama dari agama supaya perempuan itu selalu menutup auratnya adalah agar mereka terpelihara, terjaga dari pelecehan seksual. Supaya mereka terpelihara demi untuk menjaga kehormatan perempuan, demi menjaga kehormatan perempuan sehingga mereka tidak diganggu dengan kata-kata atau tidak diganggu dengan aksi nyata, tidak diganggu dengan kata-kata oleh laki-laki yang tidak bermoral, atau tidak diganggu dengan aksi nyata, tidak diganggu dengan pelecehan seksual yang nyata, tidak diperkosa, tidak terjadi prostitusi, ya, terjadi pelacuran, waliyazubillah. Itu dua perkara yang sangat menyedihkan dalam pandangan agama. Dalam pandangan agama, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ya, oleh karena itu melalui kesempatan ini, ya, mari kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa kehidupan kita sekarang di dunia ini, ya, bagaimanapun lamanya, bagaimanapun panjang usia kita, pada gilirannya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang pernah kita lakukan di atas dunia. Akan kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, boleh jadi kita bekerja, kita beramal di atas dunia ini sekehendak hati. Kehendak hati. Namun persoalan besarnya kehidupan kita tidak hanya sampai kubur saja, tidak hanya sampai di atas dunia saja. Ada kehidupan yang abadi, ada nikmat yang abadi, bahkan waliyadzubillah ada juga siksaan yang abadi. Karena hanya dua pilihan, sebagaimana kita maklumi bersama, imma syurga, imma neraka. Meskipun kita dikasih usia panjang, sepanjang-panjangnya, pada gilirannya kita akan kembali kepada Tuhan. Siapa manusia pertama nih? Siapa manusia pertama? Nabi Adam. Mana Nabi Adam? Mana Nabi Adam? Tidak ada Nabi Adam kan? Sudah tidak ada, sudah wafat. Ya, siapa lagi? Nabi akhir zaman. Mana dia? Nabi kita. Masih hidup Nabi kita? Sudah tidak ada, sudah meninggal dunia nih. Seandainya ada makhluk yang abadi, ada makhluk yang kekal, maka makhluk yang paling pantas kekal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau perlu berlama-lama hidup di muka bumi untuk memperbaiki umatnya, untuk mengembalikan umatnya kepada sunnah-sunnah yang sudah beliau wariskan. Tetapi faktanya Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah tidak ada. Kalau mereka para nabi, rasul, para auliyaillah, para ulama sudah tidak ada lagi. Imam Syafi'i sudah tidak ada. Imam Abu Hanifah sudah tidak ada. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tidak ada. Bahkan guru kita Maulana Syekh juga sudah tidak ada, sudah meninggal. Sudah meninggal dunia. Ya.
Hatta sekalipun kemudian disebut bahwa mereka hidup di alamnya, yaitu bukan alam dunia, alam lain, alam barzakh. Alam dunia sudah selesai, alam dunia sudah selesai. Atau umpama seperti yang sering kali apa namanya diceritakan di berbagai tempat, ya putra Tuan Guru Umar yang namanya ya Tuan Guru Ahmad Retetet nih, yang sampai hari ini banyak umat Islam yang meyakini beliau masih hidup, beliau masih hidup. Yang jelas beliau sudah meninggal, ya. Beliau sudah meninggal dunia. Adapun kehidupan yang kemudian dialami oleh beliau, banyak masyarakat yang bertemu, banyak masyarakat yang melihatnya seakan-akan beliau masih hidup, itu bukan kehidupan dunia, itu kehidupan di alam lain, kehidupan di alam lain, kehidupan di alam lain. Ini semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya. Alangkah ruginya apabila selama ya kita hidup di atas dunia ya, kita tidak pernah melaksanakan ibadah, tidak pernah sholat atau sholat ya, tetapi jarang kemudian berjamaah. Rugi ini, sangat rugi. Sementara kita menginginkan nikmat yang sebanyak-banyaknya, nikmat yang luas-luasnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sholat sama sekali ya, rugi di atas rugi. Atau jarang-jarang ya beribadah di masjid, jarang-jarang sholat di masjid, itu juga jelas rugi, jelas rugi. Karena seperti tadi ini, ya, seandainya Allah Ta'ala ya, menetapkan bahwa hukum berjamaah itu yang direstui adalah yang mengatakan syarat sah sholat, kemudian kita jarang berjamaah, bahkan tidak pernah berjamaah, ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu ya kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jangan kita merugikan diri sendiri ya, kesempatan untuk mencari meraih ya aneka kemewahan dunia banyak nih, untuk beribadah kita hanya memanfaatkan waktu sedikit. Hanya waktu sedikit. Untuk sholat itu kan hanya 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Ya. Kali 5 waktu. Tidak seberapa. Tinggal bagaimana kita mengatur diri. Islam tidak pernah melarang kita melakukan aktivitas-aktivitas keduniaan. Ya. Apalagi dengan niat yang mulia. Ya. Niat yang positif. Ya. Untuk ya kelanjutan pendidikan putra-putri kita. Namun aktivitas keduniaan tidak kemudian ya melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah tiba masanya, tiba waktunya kita beribadah, melaksanakan sholat, tinggalkan dulu sementara aktivitas-aktivitas keduniaan itu. Mari kita ya berkhidmat kepada Allah. Mari kita menyembah Allah. Ya, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi, para rasul yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ketika mereka mendapatkan jaminan ya, menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka semakin takut ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya para ahli ilmu ya, demikian pula para auliaillah ya, mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ungkapan dari Imam ya Abul Hasan Asy-Syadzili, namanya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ya, yang mengatakan ma faraqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan, saya tidak pernah berpisah dengan Rasul walaupun hanya sebentar saja. Apa maksudnya? Ya, boleh jadi maksud beliau itu bahwa segala gerak dan diamnya, segala aktivitasnya selalu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mengikuti sunnah Rasul. Ya, datang waktu sholat,
maka belum mengikuti sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Ya berjamaah di masjid, berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu. Ya. Masuk masjid mengikuti sunnah Rasul, masuk WC mengikuti sunnah Rasul, ya. Bersama dengan keluarga mengikuti sunnah Rasul, makan minum mengikuti sunnah Rasul. Selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat, tidak pernah berpisah dengan Rasul, ya, walaupun hanya sebentar saja, walaupun hanya sebentar saja. Nah, kemudian yang kedua tadi yang perlu juga diperhatikan, mengenai aurat perempuan, jangan ya kaum perempuan beranggapan bahwa batasan-batasan aurat yang disebutkan oleh agama ya, dipandang ya sebagai penghalang untuk melakukan aktivitas. Apabila kita menutup aurat seperti tadi umpama, walaupun pendapat yang lemah, berarti kita akan terhalang melakukan aktivitas. Ya, saya sebagai guru, saya sebagai ya, karyawati umpama ya, di sebuah perusahaan, ya, kalau saya tidak pakai pupur, tidak pakai bedak, ya, saya akan di PHK, Lebih baik di PHK oleh manusia atau di PHK oleh Tuhan? Lebih baik di PHK oleh manusia atau di PHK oleh Tuhan? Kalau Tuhan yang mem-PHK kita, ya, Tuhan yang mem-PHK kita, ya, mau cari Tuhan di tempat yang mana lagi? Mau mengharapkan rezeki, mengharapkan bantuan dari mana lagi? Ya, mengharapkan bantuan dari mana lagi? Kita akan mengharapkan bantuan dari mana? Yang akan menolong kita siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan manusia yang membantu kita, bukan makhluk sesama kita yang bisa menyelamatkan kita. Tidak sama sekali. Ya. Mengikuti keredaan Allah lebih utama. Ya. Meskipun manusia murka kepada kita, daripada kita mengikuti keredaan manusia, tapi Tuhan yang murka sama kita. Keredaan Tuhan, murka manusia. Ya. Tuhan redha, belum tentu manusia redha. Bisa saja dia murka, bisa saja tidak senang sama kita. Ya. Atau manusia yang redha, tapi Tuhan yang murka. Lebih baik kita memilih keredaan Allah, walaupun manusia murka, tidak suka, tidak senang sama kita. Daripada kita memilih keredaan manusia, tapi Tuhan justru memurkai kita. Ya. Justru Tuhan menyalahkan kita. Keredaan Allah, ya, yang menjadi pokok tujuan dalam kehidupan kita ini, keredaan Allah, keredaan Allah. Kalau kemudian manusia juga redha, ya alhamdulillah. Tapi belum tentu keredaan Allah identik dengan keredaan manusia, keredaan makhluk ini. Itu maksudnya. Kaum muslimin muslimat, ya rohani wa kumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan taufik hidayah ya kepada kita semua, ya, kepada putra putri, anak cucu, masyarakat ya seluruhnya, ya, sehingga kita seluruh aktif ya melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, ya, termasuk sholat ya berjamaah, tidak hanya di subuh tapi ya zuhur, asar, maghrib, isya. Tinggal kita mengatur diri saja sesungguhnya. Tinggal kita mengatur diri saja. Luangkan waktu sebentar untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa juga, ya, terutama bagi kaum perempuan ya, supaya ya mereka menjaga auratnya, Jangan diperlihatkan ya, jangan dipertontonkan ya, kepada laki-laki yang bukan mahram kita, ya, ya, untuk mengetahui mana mahram, mana yang bukan mahram, ini memerlukan ya kajian, ini kan memerlukan ilmu, ya. Oleh karena itu ya salah satu ya cara kita juga ya, untuk ya dapat ya menjalankan seluruh ya aktivitas ya ibadah. Ya, ilmu agama harus dikuasai, ilmu agama harus dimiliki. Ya, ya, sehingga ketika ilmu kita ada, pengetahuan ada, ya, ya, maka insya Allah ya peluang untuk ya menjalankan ajaran agama itu terbuka lebar di hadapan kita. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ya,
tradisi, bukan tradisi sungguhnya, sunnah Rasul yang ya, seringkali diabaikan ya, oleh umat Islam, ya, termasuk diantaranya ya, adalah ya, sholat sunat isyraq, ya, sholat sunat isyraq, atau sholat sunat syuruq. Ya. Sholat sunat syuruq atau sholat sunat isyraq ini ya, diizinkan kita oleh agama mengerjakannya ya, apabila matahari sudah terbit dan ya, meninggi sampai ukuran satu tombak. Matahari terbit, setelah itu matahari ya, naik ukuran satu tombak. Ukuran satu tombak. Ukuran satu tombak, ukuran satu tombak ini setara dengan 7 hasta namanya. Sama dengan 7 hasta. 1 hasta sama dengan 48 cm. Ya, 1 hasta itu sama dengan 48 cm. Maka apabila 1 tombak itu sama dengan 7 hasta, 1 hasta sama dengan 48 cm, maka 7 kali 48 itulah dia yang namanya 1 tombak. 1 tombak. Nah, di zaman sekarang ada ilmu yang akan memudahkan kita. Karena kita ingin mengukur matahari sudah 1 tombak atau 7 hasta pakai meteran, apalagi kan sulit nih. Sulit. Bagaimana kita akan terbang ke dekat matahari untuk mengukur sudah 1 tombak atau tidak? Ya. Tinggal kita memperhatikan ilmunya saja. Ya. Di ilmu astronomi Islam, ini, ilmu astronomi disebutkan ya, matahari itu ketika naik 1 derajat, ya, hitungan 1 derajat. Apabila matahari naik 1 derajat, maka 1 derajat itu matahari sudah naik selama 4 menit. Ini. 4 menit. Di 1 derajat itu sama dengan ya 4 menit. Ya. Ya. 1 tombak tadi atau 7 hasta tadi itu sama dengan matahari naik 4 ya, derajat. 4 derajat. Di 1 tombak sama dengan 7 hasta, ya 1 hasta sama dengan 48 cm, yang 7 hasta atau 1 tombak itu ya berarti 4 derajat. Per derajat 4 menit. Maka apabila 1 tombak atau 7 hasta itu adalah 4 derajat, per derajatnya 4 menit, maka 4 kali 4 sama dengan 16 menit. 16 menit. Maka sholat sunat isyraq atau sholat sunat syuruq itu baru boleh dikerjakan setelah 16 menit dari terbitnya matahari. Bukan begitu matahari terbit. Karena nanti yang seperti ini ada kajian khususnya nih, fikih tentang ya waktu-waktu ya, terlarang untuk mengerjakan ya sholat sunat yang punya sebab di belakang atau punya sebab yang bersamaan. Sholat sunat isyraq ini termasuk sholat sunat yang punya sebab mukoron namanya, sholat sunat yang memiliki sebab yang bersamaan. Ya begitu terbit maka ada sholat sunat isyraq. Tapi apakah langsung di saat terbitnya? Tidak. Ya, karena ada larangan. Karena ada larangan untuk melakukan sholat-sholat tertentu, termasuk sholat-sholat isyraq. Tidak bisa dikerjakan begitu matahari terbit. Tidak. Jadi harus dikerjakan apabila matahari sudah terbit, satu. Ya. Namun setelah dia terbit, kita harus menunggu sampai 16 menit berikutnya. Baru kemudian diizinkan oleh agama kita mengerjakannya. Waktu terbit matahari pada hari ini ya pukul 6.30 menit nih. 6.30 menit. Berarti kalau 6.30 menit ditambah dengan 16 menit ya berarti 6.46. Nggih. Ya. Kan 30 tambah 16 46. Ya. Jadi 6.46 menit ya. Ya, setelah itu ya jadi 6.47 lah. Ya, tidak karena kan kalau 30 sampai 46 itu masih 16 ya. Masih 16. Ya, berarti 6.47 baru di sana mulai boleh dikerjakan salat sunat ya isyraq. Salat sunat isyraq. Nah, salat sunat isyraq ini sesungguhnya ya kalau di fikih Imam Syafi'i ya salat sunat isyraq ini ya identik atau sama dengan sholat sunat duha.
sholat sunat duha. Di nama lain dari sholat duha adalah sunat isyrak. Atau nama lain dari sholat isyrak adalah sholat duha. Sebabnya minimal dikerjakan 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Ya. Bahkan ada nama lainnya juga. Ya. Nama lainnya adalah sholat awabin namanya. Di tiga namanya. Sholat sunat isyrak, sholat sunat duha, sholat sunat awabin. Nah, jadi minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Namun apa namanya? Ya, untuk ya sebutan isyrak, untuk sebutan isyrak seperti tadi ya, ya tidak sama dengan sebutan duha. Walaupun nama walaupun dia apa namanya? Ya sama-sama jenisnya, pun sama jenisnya. Ya, kalau sholat sunat isyrak baru bisa dikerjakan apabila ya setelah sholat subuh kita duduk di tempat sholat baca Quran atau belajar mengaji ya setelah itu terbit matahari tunggu 16 menit baru bisa sholat sunat isyrak. Kalau sholat sunat duha bisa dikerjakan dimanapun nih ya. Kalau sholat sunat duha ya, ada perbedaan ya sedikit tidak terlalu banyak. Walaupun sesungguhnya sama nih, lebih banyak kesamaannya, lebih banyak kesamaannya. Jadi kalau sholat sunat duha bisa dikerjakan dimanapun. Kita tidak pernah duduk di masjid, jadi begitu selesai sholat subuh langsung kita pulang, umpama langsung kita pulang. Tidak ada nama sholat isyrak nanti, tidak ada. Walaupun matahari sudah terbit, matahari sudah 16 menit, tidak ada nama isyrak. Kita tidak mengatakan sholat isyrak sebutannya. Ya. Berarti kalau kita kerjakan apa ya duha sebutannya, sebutannya duha kalau kita kerjakan. Ya, tapi kalau kita duduk seperti ini di masjid, ya, tunggu 16 menit setelah matahari terbit, ya, maka bisa langsung disebut dengan sebutan isyrak. Bisa langsung disebut dengan sebutan isyrak. Ya, kalau duha atau awabin, ya, tidak mesti kemudian kita duduk. Apa namanya setelah selesai sholat subuh, tidak mesti kita duduk. Ya, jadi kalau kemudian kita menyebutnya dengan isyrak langsung. Kita ingin mendapatkan pahala haji umrah seperti yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maka syaratnya seperti tadi ya harus duduk dulu harus duduk ya belajar mengaji baca Quran berzikir berwirid baru kemudian ya mengikuti persyaratan yang disebutkan oleh ya ahli ilmu ya karena semuanya bersumber ya disarikan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muslimin muslimat rohani wa yakumullah. Ya, waktu sudah ya tiba ya jam 6.47 menit. Ya, ya. Yang cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya untuk yang pribadi dan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian terima kasih, mohon maaf. Allahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh al-hadi ila sabil al-rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.